Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau menunjukkan tutorial untuk pemasangan jam DIY ya. Ini kalau saya susun dulu angka-angkanya, ini kebetulan saya pakai yang Arab ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini jam dinding ini dipasang langsung ke dinding ya. Jadi ini tanpa detik ya, langsung setiap 60 detik geser 1 menit seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita rangkai dulu komponen-komponennya ya. Oke, saya akan pertunjukkan nanti cara ininya, nyusun komponennya. Untuk mengetahui apa saja isinya di dalam komponen jam dinding ini mesinnya ya, gunakan baterai tanggung atau A2. Jangan lupa ini posisi ini ditandai, ini untuk min, nah yang ini untuk plus. Plus ya, seperti itu. Nah, ini ada mangkok. Ini posisinya jadi nanti dipasang seperti ini. Ini nanti posisinya seperti ini. Pasang seperti ya. Ini tinggal dimasukkan aja gini, klep. Ini posisi bagian dalam bebas ya. Nah, setelah itu kita masukkan, aduh susah yang ngambilnya ini, untuk ring dulu, ring plat, terus pasang dulu baut ini untuk mengunci seperti ini sampai kencang. Sebentar saya kencangkan dulu. Oke, ini sudah kencang ya, seperti ini. Ring platnya pasang paling bawah, terus kunci menggunakan baut. Setelah itu pasang ini yang pendek ya. Nah, yang pendek ini ada lubangnya lebih besar. Ini dipasang paling pertama di sini. Posisinya seperti ini. Ini tinggal tekan saja seperti ini otomatis langsung ngunci. Nah, seperti ini langsung ngunci ya. Ini bagian jarum pendek. Kemudian ada jarum yang panjang. Kalau jarum panjang ini kebetulan posisi ininya pipih seperti itu. Seperti terlihat ya. Bentuknya hampir opal. Jadi di ujung sini bautnya seperti itu bentuknya, terlihat ya opal ya. Nah, ini tinggal masukkan saja, jadi jangan sampai salah install. Nah, jangan dipaksa, ini udah pas kayak gini. Kemudian setelah yang pendek terpasang, kunci dengan ini ya, mur yang pendek ya, seperti ini reviewnya. Nah, ini untuk jarum yang pendek ini, ingat ya guys, jangan sampai salah masang. Ini harus posisinya harus simetris rapat seperti ini. Kalau posisi renggang jangan dipaksa ya, seperti itu. Langkah selanjutnya, saya supaya mudah saya pasang ini ya, jadi nanti tinggal pasang saja seperti ini contohnya. Nah, jadi mudah pemasangannya karena saya pasang di dalamnya itu ada kayu ya, jadi tinggal konclek, tinggal masukkan pasin. Nah, nanti sebelah sini ada lubang, ini akan saya kencangkan dengan baut, jadi nanti akan pasti lebih kencang ya. Bisa juga gunakan double tip, tapi karena saya ada kayu, jadi saya manfaatkan kayu yang ada.
Oh iya, sebelum dipasang di dinding, pastikan kita pasang baterai dulu. Nah, untuk pasang baterainya, ini posisinya jangan seperti ini ya. Kalau min dulu yang dipasang, itu akan sulit masuk. Nah, yang benar itu plusnya dulu dimasukkan. Nah, kalau plus itu tanda-tandanya seperti ini. Seperti itu tanda plusnya. Nah, ini caranya masukkan ke sana. Nah, setelah itu ini tinggal didorong. Seperti itu ya, jadi sangat mudah, jadi nggak akan repot. Setelah ini baru masukkan ke pasang di kayu yang tadi. Selanjutnya tinggal pemasangan titik angka ya. Ini kebetulan angkanya ini ada mulai dari 10 cm, 15 cm, 20 ya selanjutnya. Nah ini sampai ke berapa ini? Sampai ke 60 cm. Tapi terlalu besar, jadi saya akan manfaatkan hanya sampai 45 cm. Nanti saya lanjut ya, saya akan mengukur dulu untuk penempatan angkanya. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi ini menunjukkan pukul 18 lewat 13 menit. Oke, itu ya. Mohon dibantu koreksinya. Kalau untuk tembok jangan dikomen ya, karena ini kondisi rumah memang perlu renovasi. Oke, demikian tutorial instalasi jam DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.